Tentang masalah di Palestin. Oh, ini masalah yang beratlah buat. Oh, masalah rekod. Cuma saya tak tahu nak masuk ikut mana. Apa yang dapat kita katakan, masalah di Palestin adalah satu masalah yang memang menduka cita kan. Kerana umat Islam di sana diperangi dan ditindas oleh orang-orang Zionis, Yahudi Zionis, ya, yeah? Yang memang menjadi, yang telah tersebut dalam Al-Quran bahawa mereka ni adalah musuh ketat umat Islam, ya, yeah? Tetapi saya ingat apa yang perlu kita lihat dalam masalah Palestin ni adalah apa yang kita boleh lakukan, ya, yeah? Apakah tindakan yang boleh kita lakukan, dan hakikatnya tidak ada banyak yang kita dapat lakukan. Sebagai individu, tak banyak yang kita dapat lakukan. Kerana kalau kita nak cerita tentang nak berjihad, jawapan dia tidak ada jihad. Kerana dalam jihad, di antara syarat-syaratnya adalah perlu adanya persediaan. Dari segi bukan sahaja alat senjata, tetapi dalam masa yang sama perlu ada bala tentera. Dan nak kata bala tentera berapa ramai, kalau kembali kepada Al-Quran, Allah mensyaratkan bahawa jumlah musuh jangan lebih daripada dua kali ganda kita. Kalau dia lebih, tak ada jihad. Dalam masalah jihad nak menyerang, kita nak serang orang Yahudi di bumi Palestin. Kalau kita ada kemampuan dari segi tentera dan persenjataan, di mana tentera kita tak kurang daripada, mereka tak lebih dua kali ganda daripada kita, iaitu kalau dia orang 200, kita kena jangan kurang daripada 100, baru boleh. Kalau kurang daripada 100, mereka 200, tak boleh, tak ada jihad. Kerana tak balance. Ya. Itu satu. Keduanya, dalam jihad perlu dipimpin oleh pemerintah Islam. Perlu dilakukan dengan cara tersusun di bawah seorang pemimpin. Sama sekali jihad, jangan sekali-kali kita terbayang jihad dilakukan tanpa ada sistem, tanpa ada cara, tanpa ada strategi. Dan tidak ada strategi yang lebih teruk kalau dilakukan dengan cara tak tersusun, tak ada panglima perang, tak ada bendera, tanpa panji, barakallah. Tidak ada strategi yang lebih teruk daripada itu. Tak ada panji. Siapa pemimpin? Tak ada pemimpin. Semua main sembrono. Semua main dengan teknik gerila. Apa yang kita harapkan kalau dengan jihad, dengan yang bentuk sebegitu rupa, kalau bukan kegagalan dan kekalahan? Bahkan memang itu yang kita lihat yang berlaku kepada mereka yang nak berjihad di bumi Palestin, tanpa mereka menitik beratkan syarat-syarat dan kaedah-kaedah jihad yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang 50 tahun lebih, banyak kedengaran suara-suara yang mengajak kepada jihad. Tapi apa yang pasti, mereka melaungkan tanpa menitik beratkan kaedah dan syarat-syarat jihad ini. Maka akibatnya, kalau tak ikut perintah Allah dan Rasul, tak ikut panduan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, agak-agak apa yang akan hasilnya? Sedangkan Allah kata, in tansurullah yansurkum. Kalau kita menegakkan, kita memenangkan Allah dengan menegakkan agamanya, baru Allah akan memenangkan kita. Tapi hasil apa yang kita lihat, umat Islam tidak melakukan persediaan-persediaan yang sebegitu. Dan malangnya kita lihat umat Islam bukan sahaja kekurangan daripada segi ketenteraan dan persenjataan. Lebih parah daripada itu, kita mendapati bahawa persediaan rohani mereka, persediaan zahir tak ada, tentera dan persenjataan. Tapi kita kata persediaan rohani pun mereka tak bersedia. Persediaan rohani yang dimaksudkan adalah, yang penting sekali adalah akidah. Maka kita lihat akidah umat Islam, sejauh mana mereka berpegang dengan prinsip tauhid dan menjauhi syirik. Umat Islam yang kita lihat, yang nak mengajak kepada jihad, sejauh mana mereka, pemahaman mereka kepada akidah Islam yang bersih, suci, ikhlas, jauh daripada syirik. Kita akan dapati tidak berada pada keadaan yang sepatutnya. Sebaliknya, banyak kita lihat dari kalangan umat Islam yang masih lagi mempunyai pemahaman-pemahaman karut, khurafat, percaya kepada tangkal, percaya kepada kuasa-kuasa, bahkan percaya kepada kuasa syekh, wali-wali tertentu dan sebagainya.
masih lagi percaya kepada benda-benda khurafat. Ada wali boleh terbang, sekali dia terbang dia boleh pancong 100 kepala. Ini percaya khurafat ni macam mana ni? Adakah dengan kedudukan pemikiran yang sebegitu rupa kita boleh mengharapkan kemenangan daripada Allah? Jawapannya jauh sekali. Maka itu yang kita kembali kepada apa yang saya tegaskan tadi, kalau nak kata jihad, tidak ada jihad. Duka cita dia tidak ada jihad. Ya. Datang kepada cadangan nak boikot. Kita nak kata, apakah ini cadangan yang terbaik yang dapat kita kata? Kita nak boikot. Dan malangnya bila cerita tentang boikot, kalau diboikot benda-benda yang haram, kita kata memang kena, bukan nak kena tunggu nak boikot baru nak boikot benda haram. Benda haram memang haram. Tapi kita dapati bahawa mereka memboikot bukan benda-benda yang haram. Benda-benda yang halal. Kita kena faham. Adakah kita bermuamalah dengan orang kafir, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun, apa hukumnya? Kita kena jelas. Ini asas sebelum kita nak cerita tentang boikot. Jawapannya adalah halal. Kerana Rasulullah SAW seperti mana dalam hadis telah mengatakan bahawa Rasulullah telah wafat sedangkan dia punya apa? Baju besi. Baju besi dia masih lagi tergadai pada seorang Yahudi. Ini orang Yahudi itu masih lagi memegang baju besi Rasulullah kerana Rasulullah belum bayar lagi. Masih lagi tergadai pada dia. Dia gadai, Rasulullah gadaikan dia punya baju besi ya untuk nak mendapatkan duit pinjaman. Maka terus tergadai pada dia. Makanya itu nak kata Rasulullah berurusan dengan orang-orang, bukan saja orang kafir, bahkan orang Yahudi sekalipun. Ya. Jadi kita perlu jelas bahawa dalam masalah kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, hukumnya adalah halal. Tentu saja dalam muamalah-muamalah yang juga perlu halal. Ya. Adapun dalam muamalah-muamalah yang haram, dalam perkara-perkara yang haram seperti rokok, seperti arak dan sebagainya, itu jelas hukumnya adalah haram. Bahkan dengan sesama orang Islam pun hukumnya haram. Ya, jangan nak kata orang Islam kalau dia jual rokok, dia jual arak, benda itu jadi halal. Tidak. Ya. Jadi kita lihat bahawa cadangan nak boikot kepada benda yang halal tak kena pada caranya. Bahkan kita melihat bahawa dia banyak lebih kepada semangat semata-mata. Dan banyak kita lihat, ini bukan pertama kali. Perang dengan orang Yahudi di Palestin dah berlanjutan 50 tahun. Bunyi nak boikot pun dah begitu panjang gitu rupa jugalah. Dah nak 50 tahun katanya. Boikot. Sejauh mana keberkesanan. Kita kena hidup di atas kenyataan. Jangan hidup ke atas awang-awangan dan khayalan. Nak boikot. Dengan harapan, dengan angan-angan dia akan memberi kesan. Sedangkan realiti menunjukkan bahawa dia tak terkesan pun. Yang terkesan adalah pekerja-pekerja Islam yang bekerja dalam bisnes yang kita nak boikot tu. Ada kezaliman yang lebih teruk daripada tu. Bahkan itu bukan satu kezaliman, bahkan satu kebodohan. Tak kena cara. Kerana itu kita nak kata, cara yang terbaik adalah kita praktikkan firman Allah, wa a'iddu mastata'tum min quwwah, dan bersedialah dengan sedaya yang kamu mampu, ya, sedialah segala kekuatan yang kamu mampu untuk kita nak memerangi orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi persediaan yang kita kata yang perlu kita fokuskan adalah kita mantapkan rohani kita. InsyaAllah seperti mana yang Rasulullah lakukan sepanjang di Mekah. Kita melihat bahawa di Mekah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad hanya turun selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kita kena kaji sejarah, ambil iktibar. Apa hikmah? Kenapa Allah lambatkan syariat jihad? Kenapa di Mekah tak ada syariat jihad? Sehingga Rasulullah diusir, dikeluarkan daripada Mekah. Rasulullah nak keluar daripada Mekah kerana menyelamatkan nyawa dia, berhijrah ke Madinah. Baru apabila Rasulullah sampai di Madinah, baru turun suruhan jihad. Ada hikmah ke sejarah kebetulan saja? Kalau siapa yang kata secara kebetulan, kita kata mengucaplah banyak-banyak. Kerana kita telah mendakwa bahawa Allah tidak ada hikmah. Bahawa Allah dalam syariat ni Allah jahil. Tidak ada hikmah dan tidak ada iktibar pengajaran daripadanya. Kerana itu kita yakin dan percaya bahawa hikmahnya cukup jelas. Bahawa umat Islam semasa di Mekah, di bawah Rasulullah, mereka dalam keadaan lemah. Maka memang tentu saja tidak ada jihad dalam keadaan sebegitu. Kalau turun suruhan jihad,
Jelas itu suruhan yang tidak akan dapat mampu dilaksanakan oleh para sahabat ketika itu dalam keadaan lemah. Maka kerana itu jihad tidak ada sepanjang Rasulullah 13 tahun di Mekah, tak ada jihad. Akhirnya Rasulullah keluar daripada Mekah. Rasulullah meninggalkan sebaik-baik permukaan bumi, permukaan di atas muka bumi ini, tanah Mekah, tanah suci Mekah. Rasulullah keluar, tinggalkan. Rasulullah keluar daripada Mekah. Kenapa? Adakah kerana Rasulullah benci kepada tanah Mekah? Jauh sekali. Bahkan tanah Mekah lah yang kita kata adalah tanah yang paling suci. Beribadah di Masjid Haram adalah, solat di masjid itu adalah sebaik-baik pahala, sebesar-besar pahala. Tapi Rasulullah keluar daripada Mekah. Kita nak tanya kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah hikmah, strategi yang Rasulullah sedang atur dan Rasulullah sedang rancang untuk terus menguatkan umat Islam. Kalau Rasulullah tak dapat mengembangkan dakwah di Mekah, maka tentulah hikmahnya adalah keluar daripada tanah itu. Rasulullah disekat daripada segala segi. Apakah ada baiknya untuk terus kekal dalam keadaan sebegitu? Jawapannya tidak. Keluar. Kenapa dudukkan situ? Ada yang memaksa, ada yang mengikat? Tak ada. Keluar. Maka itu yang Rasulullah buat. Rasulullah keluar daripada tanah Mekah yang keadaannya tidak mengizinkan. Rasulullah keluar, Rasulullah pergi ke Madinah. Rasulullah duduk saja. Goyang kaki. Tak. Rasulullah terus meneruskan dia punya strategi dia. Menguatkan umat Islam. Maka kita lihat Rasulullah sepanjang di Mekah walaupun tak ada jihad, ada Rasulullah goyang kaki je. Oh, tak ada jihad. Relaxlah. Tak. Rasulullah sebenarnya sedang mengatur asas umat Islam. Asas kekuatan umat Islam iaitu akidah. Akidah yang berprinsip kepada tauhid, menjauhi syirik. Kerana tanpa akidah, tanpa tauhid, jangan harap kita ada kemenangan. Jangan harap kita akan mendapatkan kemenangan kalau kita ada sebesar-sebesar senjata. Kita ada senjata nuklear misalnya. Tapi kalau tak ada tauhid, tak ada asas tauhid, syirik kita masih lagi bergulung dengan syirik dan benda bid'ah khurafat. Jangan harap nak dapatkan kemenangan. Kerana Allah kata, in tansurullah yansurukum. Maka itu yang berlaku. Apabila Rasulullah telah meletakkan asas Islam, berpaksikan kepada tauhid, menjauhi syirik, lepas tu Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk mengatur strategi yang seterusnya, kekuatan batin telah dilaksanakan. Maka yang tinggal adalah kekuatan zahir untuk menambahkan tentera, bala tentera, menambahkan umat Islam dengan persenjataan-persenjataan yang setanding dengan orang kafir di Mekah. Bukan lawan lastik, lawan pedang. Tak, pedang lawan pedang. Lebih bagus lagi panah lawan pedang. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil quwwah ar-rami. Ala innal quwwah ar-rami. Ala innal quwwah ar-rami. Sesungguhnya kekuatan itu adalah pada membaling. Pada zaman baginda adalah dalam bentuk panah dan tombak. Panah dan tombak lebih superior, lebih kuat, lebih berkesan daripada pedang. Maka itu pada zaman ini Rasulullah menekankan. Dan kita dapat melihat bagaimana keberkesanan orang pemanah, seperti mana dalam peperangan Uhud, di mana mereka dapat mengekang kekuatan musuh orang kafir Mekah yang sebegitu ramai. Walaupun mereka jumlah kecil, tapi dengan kekuatan pemanah, pasukan pemanah di atas bukit pemanah, mereka berjaya mengekang serangan musuh. Jadi ini yang nak katakan, persediaan-persediaan yang dilakukan oleh Rasulullah yang tentu saja yang kita kena ikut. Rasulullah kata, Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang baik. Kita baca ayat ni, tak berapa ramai yang ikut dan praktik. Sangat mendukacitakan. Akhirnya kita lihat masyarakat di Palestin berada, kalau berada pada takut lama itu elok lagi. Tapi kita mendapati bahawa mereka terus menerus ditindas dan dizalim tanpa ada langkah-langkah proaktif yang diambil. Kerana tu Syekh Al-Albani rahimahullah, jangan terkejut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, ulama hadis zaman ini, dia secara terus terang mengatakan bahawa umat Palestin perlu mengambil pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seperti mana Rasulullah keluar daripada bumi Mekah untuk mengatur strategi, untuk menambah, untuk menguatkan kekuatan. Begitu juga dengan umat Palestin. Jangan terus tinggal untuk dijadikan sebagai bahan sembelih orang-orang Yahudi. Mereka perlu keluar daripada bumi Palestin. Hijrah keluar. Jangan kata, oh, bumi Palestin adalah bumi suci, bermutuah. Kita kata bumi Mekah lebih bertuah, lebih suci. Tapi Rasulullah keluar. Bukan kerana benci, bukan kerana meninggalkan tanah suci semata-mata, tapi kerana mengatur strategi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh umat Palestin secara khususnya dan umat Islam secara umumnya. Ya Allah a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Itu yang sepatutnya. Alhamdulillah. Orang yang menyuruh orang-orang Palestin supaya berjihad, itu bukan nasihat. Dia nasihat orang Palestin suruh berjihad, dia duduk kat rumah goyang kaki, itu punah sihat. Ya. Dia tahu dia tak boleh buat jihad. Tapi dia buat-buat lupa bahawa orang Palestin pun tak mampu jihad. Jadi dia memberi nasihat yang tidak sepatutnya. Daripada dia nasihat supaya orang Palestin keluar daripada Palestin, selamatkan nyawa kamu, selamatkan anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, tak disuruh dijihad. Itu adalah dia nak, orang kata apa? Nak mendajal orang Palestin lah. Ini dia kata. Nasihat yang tidak sepatutnya. Wallahualam.